Hai brothers, kali ini saya akan unboxing sebuah RK atau radio control. Apa ini namanya? Radio control mereknya apa ini, gak jelas ini. Power Superior. Nah, Power Superior RK Excavator. Ya, let's go, kita akan cek review apanya ya. Kinerjanya bagaimana? Ya, ini yang low, masih low price, bukan yang asli. Ya, buat main anak-anak umuran 3-4 tahun ini sudah main bagus lah. Oke, mari kita buka saja. Nah, di keterangan boxnya seperti ini. 3 plus guess sound power. XM6810R Superior Performance. Ya, ini radio control. Dia bisa muter 360 derajat. Oke, kita unbox. Mari kita unbox. Oke, dan kita lanjut buka. Kemasannya cukup bagus juga ini. Kita sambilkan dulu. Nah, ini dia. Kita keluarkan satu-satu. Ini ada adaptor chargernya dengan soketnya seperti ini. Baterainya ini 4,8 volt. Ya. Ini apa tadi? Ada petunjuk penggunaan ini. Nah, ini remote controlnya. Ada LED-nya juga ini. Pakai baterai juga di sini ya. Baterai charger. Ini dia ada antenanya buat radio kontrolnya. Seperti itu. Ya. Ini antena di ini rodanya ini dari karet jadi guys, rodanya dari karet. Ini bahannya full plastik, nggak ada yang besi-besian. Nah, plastik. Baterainya di bawah. Nah, saklarnya on off juga di bawah ini. Ya, langsung saja coba kita nyalakan. Coba kita tekan tombolnya. Dia bisa muter 360 derajat ya. Nah, coba kita tes jalan. Tes jalan ini maju, dua-duanya maju. Thank you.
Ada satu yang kurang ini guys, untuk bucketnya dan ini semua ini cuma satu tombol aja ini yang berfungsi. Ini cuma satu fungsi, karena sama kiri sama fungsinya ini. Cuman angkat, turun, dan angkat lagi. Coba satu tombol saja. Kurang bagusnya di situ. Kalau tombol yang lain, kanan kirinya udah oke. Cuman ini untuk bucket cuma satu saja, satu tombol udah matic. Satu tombol saja udah bisa angkat, naik dan lebar lagi. Oh, ternyata ada 360, cuman dia ada mentoknya juga. Coba kita jalan mundur. Coba kita panjangin dulu ini antenanya biar. Oh iya, kalau kita panjangin antenanya bisa jauh, 4 meter lah. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen, subscribe juga. Oke, terima kasih.